Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini dan menemani santai kalian, tentunya Mimin ada kabar terbaru dari Lesti Kejora. Di mana ada live Instagram bersama Bang Boril. Bang Boril di sini mengungkapkan ya bahwa Dede Lesti Kejora belum bisa pulang ke rumah, masih dirawat di rumah sakit ya, itu minimal 3 hari. Dan tentunya kondisi Dede Lesti Kejora saat ini alhamdulillah sudah membaik ya. Dan insya Allah nih, mudah-mudahan ya kita doakan besok bisa pulang. Dan untuk malam hari ini sepertinya Dede Lesti Kejora masih bermalam di rumah sakit ya. Dan tentunya kita doakan nih, mudah-mudahan Dede Lesti Kejora selalu diberikan kesehatan. Dan ini dia unggahan terbaru dari Lesti Kejora yang diunggah di akun Instagram pribadinya, yakni endorse parfum Lanoya ya, yang tentunya super duper nih dari Lesti Kejora. Meskipun lagi di rumah sakit, tapi tetap ya untuk membahagiakan para fansnya, dari Lesti Kejora mengunggah postingan terbarunya di Instagram meskipun jalur endorse. Dan bagi para sahabat nih yang mau samaan parfumnya sama dari Lesti Kejora, sweep up sekarang ya. Dan tentunya harganya pun tidak menguras kantong ya. Dan di sini Dede Lesti Kejora mengungkapkan bahwa Dede Lesti Kejora ini banyak sekali varian parfumnya. Yuk dipilih parfum yang mana nih yang kalian suka ya. Untuk itu jangan sampai ketinggalan nih informasi-informasi berikutnya seputar Lesti dan Rizky Billar. Tetap bersama Mimin ya, tetap stay tune dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.